Rapat di mana supaya kita lihat bagaimana supaya kita akan negosiasi agar kita masa aksi dulu di sini. Ibu, sebentar saya ngobrol ya. Ini semua adalah perwakilan dari Ormas Islam. Dan kita juga tadi sudah datangi ke DPR. Kita agak kecewa kalau misalnya kerja tidak bisa, jumpai kita ini ya. Tapi makanya daripada itu bolehlah dikonfirmasi. Kalau bisa, kalau dia nggak mau keluar, kami yang masuk. Berapa orang? Betul? Ini dari GMPI Pulama ya. Ini dari anggota DPR juga. Ingin ketemu. Mewakili rakyat ini sudah. Jadi minta tolong Bapak sama mereka juga punya tiket baik menerima kita. Netral. Ini darah dengan darah. Kita bukan mau balas bunuh mereka, tapi bicara kita baik-baik. Jangan dipancing bunuh-bunuhan kita gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. 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 Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Para pejuang-pejuang Islam yang hadir di tempat ini, kita tidak mempermasalahkan tentang undang-undang yang dibuat oleh negara India. Karena undang-undang yang mereka buat itu adalah undang-undang busuk dan berasal dari pikiran dan otak yang busuk. Kita tidak peduli dengan undang-undang itu. Kita tidak mau tahu dengan undang-undang itu. Yang kita hadir di sini karena saudara kami, saudara kita di India yang satu akidah dengan kita, nyawanya melayang sia-sia. Mereka dibantai. Bayangkan kalau itu terjadi pada anak-anak kita, pada istri-istri kita. Dan konten ini berada di Sumatera Utara. Di mana ini? Sumatera. Sebagaimana mereka bisa membakar masjid-masjid di India, bisa nggak kita bakar ini? Tapi kami tidak mau itu. Itu bukan cara kami. Kami punya rasa kemanusiaan. Tapi Pak polisi-polisi yang hadir di sini, kami datang kemari. Sedangkan kalau seandainya ada orang yang diundang ke kantor DPR, mereka tidak mau datang ke DPR, mestinya Pak Polisi yang angkat paksa mereka ke gedung DPR. Takbir! Kenapa kami yang datang kemari, mereka bisa sanggup tidak menerima kami di sini? Takbir! 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 Rekan-rekan pulang sekalian, aksi ini akan terus kita lakukan sampai pemerintah India meminta maaf dan menebus kesalahan mereka. Nyawa dibayar, darah ditumpahkan darah. Mereka harus mengakui kesalahan mereka. Jika pemerintah Indonesia sampai hari ini tidak menyampaikan sikap pemerintah Indonesia, kami akan mendesak pemerintah supaya punya sikap yang jelas. Dan kami akan mendesak supaya konjen India tidak ada lagi di Sumatera Utara. Takbir! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih jalan majelis hadirin, kasih jalan kota bebas. Pemimpin rasa yang di depan tagar mundur 5 langkah ke belakang. Kasih di depan lebar majelis hadirin dan kokam. Ke belakang.
mensterilkan area di sekitaran pagar. Laskar Majelis Mujahidin dan Kotong Sumut akan masuk ke dalam